Welcome back to Atarian Gaming. 5 hari yang lalu kita bikin video coming soon-nya Kak Nintendo Switch, tapi besok kita akan reviewnya. Oke? Kita punya di sini Muyo Melong yang 2x2 yang 3 ini ya. Ini 3x3 yang artinya aku nggak tahu ini namanya apa. Ini Rubik rekor dari Yu Sheng Du. Mak 4x4. Dan Rubik Classroom, Melon Class. Kita akan buka dari yang 2x2 dulu. Kita buka dulu. Wow. Rasanya sih. Wow, masih baru jadi masih belum agak enak jadi ter jadi muka ini menjadi cepat. Wow, keren. Oke, kita buka-buka deh. Kita buka 3x3 sekarang. Caranya nggak penting, kita taruh lagi sini. Buka 3x3 yang paling aku suka. Wow. Nah, 3x3. Wow, rasanya wow, guys. Wow. Yeah. Wow. Next. 4x4. Yep. Boom. Kita buka. Caranya lagi, kotaknya kita buka. Kayaknya ini yang paling aku suka dari Rubik ya. Karena 4x4 ini masih belum banyak yang memecahkan rekornya dan aku suka. Lalu dua udah. Oke. Sekarang saatnya Rubik Melong Classroom. Kita buka dulu. Buka guys. Aduh, susah guys. Oh, oke. Okay. Udah kebuka. Oh, udah. Plastiknya. Aduh, gue. Oke. Okay. Ini baru 2 menit. Diupload hari ini juga. Oke. Lagi. Saya bukannya guys. Wow. Oke, ada ininya. Oh, masih ada. Banyak banget ya guys, ini plastik-plastikan ini. Oh, 5x5 langsung. Tadi udah ya, 5x5 nya aku paling suka ini juga. Dan wow. Oke, aku gak akan mainin banyak yang 5x5. Next, lanjut 4x4 yang ini. Wow. Like-nya sampai 10, kita bakal satu tangan nge-solve ini 4x4. Oke. Okay. Next, 2x2.
2x2 ya guys. Less Rubik's Cube 3x3. 3x3 ini week yang wow guys. Udah guys, mungkin segitu dulu guys, dan nanti aku akan lihat hasilnya dan akan aku upload videonya guys. Bye guys.